Wow, apa nih? Kita mau naik bot di dalam akuarium. Ternyata bisa naik perahu di dalam akuariumnya, guys. 30 years old? 30 tahun, guys, umurnya. Tuh, kan gede, Andy. Wow, Jan, tangannya Jan, sini Jan, tangannya Jan, masukin. Ready for the Jungle Adventure. Penasaran, gue juga penasaran kayak gimana sih. Gak kaleng-kaleng, ini di mall, tapi kayak gini loh, guys, lihat. Buset, arah pemainnya, guys, gede banget. Kita masuk tunnelnya, guys, nih. Shark tunnel, karena isinya semua ikan shark. Serem gini ikan hiunya, lihat, giginya, Jan. Jangan jalan sendirian, harus bareng sama staff ya. Kalau sendirian, culik sama harimau ya, guys. Come on. Dari segede selen, guys. Kupingnya, lihat nih, gua chafing. Nggak denger ya. Nih, guys, sumpah banget. Bobo tidur aja ya. Apaan tuh? Emang harimau kerjain bobo, bobo. Tapi ini, guys, kok bisa? Nah, ke atas nggak boleh. Apa diganggu ya. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, guys. Jadi hari ini gua berada di salah satu mall di Bangkok ya, guys. Kalau kalian tadi lihat, gua kesini bukan mau jajan, bukan mau belanja, bukan mau makan, tapi di sini kita mau lihat akuariumnya Bangkok, guys. Oke, di sini ada sebutnya Bangkok, namanya itu Sea Life Bangkok Ocean World. Oke. Jadi mereka punya akuarium gitu, punya Sea World tapi di tengah mall kayak gini, guys. Oke, kita penasaran kayak gimana dalamnya, apakah lebih besar daripada Singapura atau enggak nih. Jadi sekalian gue pulang ke Jakarta, ke airport, gue mampir dulu ke sini buat ngajak kalian buat lihat Sea Life atau Sea World-nya Bangkok. Come on, guys. Udah. Come on. Kita masuk nih, guys. Lanjut, guys, ini depannya kalau kalian mau foto di sini foto aja silahkan tuh. Nih ikan-ikan nih, guys, ada Achilles tank gitu, kayak blue tank tau nggak, ikan dori tapi versi hitamnya nih. Itu ya ikan laut tuh warna-warni banget. Come on, guys, lanjut. Terus, guys, abis itu ada tempat namanya Shark Mission ya. Kita lihat dalamnya apa nih. Wow, ternyata proyektor gitu, guys ya, jadi animasi. Dan di bawahnya ada sharknya tuh, guys, tuh. Dan ini, guys, lihat kalau gua pegang tadi. Kalau buka screen tembok ini, cuman nggak tahu kalau bisa kedetek ya. Keren. Coba banget buat foto-foto ini. Tuh ikan hiu. Ntar ada lagi, guys, tenang. Tuh. Lanjut, guys, kita lihat ikan-ikan lain. Tuh.
sini ada akuarium juga, cukup tinggi, 6 meter tingginya nih guys. Dua lantai gitu. Jernih banget airnya. Terus ikan-ikan juga warna-warni. Glass bottom boat. Apa nih? You can buy here. It's about 350 per person. All per boat. 4%. 4%? Okay, you buy here. Kita mau naik boat di dalam akuarium. Glass bottom boat. Ini unik sih. Pertama kali gue di SeaWorld gini, ternyata bisa naik perahu di akuariumnya guys. Dan ini perahunya bukan perahu sembarangan, tapi glass bottom. Jadi bawahnya itu kaca guys. Jadi kita bisa lihat ikan-ikan di bawah perahu kita. Yo guys, let's go. This is for your safety, okay? Okay. For going on a boat. Alright. Ini guys, lihat guys tuh. Kita naik perahu di atas kayak gini, keren banget. Idenya kreatif sih. Click and here guys. Halo. Dan nih guys, tuh kacanya. Kita lihat ikan-ikan di sini. Yes, I'm ready. Alright. Oh, behind you, sir. Matu Sophie. Her name is Matu Tashi. She is 30 years old. Wow, 30 years old? 30 years old. 30 tahun guys umurnya. Tua juga. Ada tank about 4 meters. 4 meters, oke. Okay. Ini tingginya 4 meter guys. Eh, kedalamannya ya, 4 meter. This is the black tip reef shark, monitor in here. Yeah, black tip reef shark guys. Ikan hiu paling banyak disering temuin di laut ya Indonesia. Black tip reef shark. And up there we have activity special for shark dive or dive with a shark. You can get very close to the shark inside the tank about 30 minutes. Oh, okay, two guys. And don't worry if you have never dive before. We have professional diver to take care of you. Oh, okay, okay. Sini bisa dive juga guys, berenang sama ikan hiunya ya. Berarti kalau kalian mau kesini mau berenang sama ikan hiu boleh. Disiapin divers profesional buat jagain kalian. Kalau misalkan mau berenang sama ikan hiu guys, go. Kalau gue udah mager udah dingin ya. Sorry juga, ikan pari guys. Tuh, ikan gede, ikan hiu. What is this fish? The name? This one, right? Giant grouper. Oh, grouper ya? Rapu? Oh. And black tip, tuh guys. Wow, Jan, tangannya Jan, sini Jan, tangannya Jan, masukin. Thank you. Oke okay guys, jadi kita udah beres tadi experience climb bottom boat. Jadi kita naik perahu dalam akuariumnya. Lihat ikan-ikan yang di bawah perahu kita, karena perahu kita itu bagian bawahnya ada kacanya guys. Jadi bisa lihat lebih dekat, kerasa banget ikannya gede, kerasa banget apalagi pas ikannya ke permukaan air itu gede banget guys, gokil. Jadi gue rekomendasiin sih kalau kalian kesini nyobain yang ini. Glass bottom boat, seru banget guys, amazing. Ini guys, penguinnya bukan penguin homo boat yang biasa gue lihat. Pinginnya beda nih jenisnya nih, apa ya? Di situ masih ada guys, masih banyak sih. Nanti kita katanya ketemu lagi di bawah. Jadi kita lanjut dulu lihat-lihat lagi, oke? Okay? Di sini ada tunnel juga guys. Jadi guys, di sini ada ikan ya, ada ikan. Oke, okay, lanjut guys. Razor fish guys, lihat berdiri gitu ikannya. Manyun terus berdiri lagi. Guys, ada ikan, ekor udah bagus tapi giginya tongol sedikit guys, putih liat. Bentuknya kayak cumi lagi. Apa ikannya unik banget, susah ngapain ikan-ikan laut, banyak banget. Wah ini nih, bulu babi nih. Bulu babi guys, kasih akuarium jadi bagus ya bulu babi. Yang biasanya di pantai-pantai setelah takutin, takut keinjak. Di sini taruh di akuarium jadi bagus ya bulu babi nih. Ada biru-birunya, ada orange-nya, jadi keluar warnanya ya. Oh. Okay. Ini apaan guys, aneh banget. Bintang laut ya, tapi bintang laut kan nggak banyak gini tangannya. Apa terumbu karang? Koral gitu jalan-jalan. Jadi terumbu karang sama koral apa sih? Ini koral berarti ya? Terumbu karang?
honeycomb mulai il belut laut. Eh, makanya. Oke guys, sekarang kita masuk ke jungle adventure-nya katanya. Ready for the jungle adventure. Penasaran, gue juga penasaran kayak gimana sih jungle adventure-nya Sea Life Bangkok Ocean World. Wow, namanya udah goks banget. Tuh guys, lihat guys. Bagus ini, keren ya. Konsepnya bagus. Tuh lihat, udah kaleng-kaleng ini di mall tapi kayak gini loh guys, lihat. Ada air terjunnya tuh. Wow, ini ada poison dark frog guys. Kecil banget. Hah? Kecil banget. Iya, emang kecil. Kecil banget. Nih. Tuh. Nih guys, bumblebee dark frog. Wow, beracun guys. Coba makan, San. Coba makan. Archer fish. Oh, ini daerah-daerah ini guys. Kan air tawar ya, soalnya kan jungle adventure ya. Jungle itu kan hutan ya. Jadi air tawar kan mau hutan tuh. Ini bagus banget ada itunya. Tengkoraknya. Ini alligator gar marwana kan. Ikan pari. Mau kemana ikan pari? Mau loncat kamu. Ini ular-ular juga ada guys ternyata di SeaWorld ya, nggak cuman ikan-ikan doang, ternyata ada ular juga tuh. Ada burung juga tadi ya, burung itu kan, burung penguin. Next, lihat lagi. Sea Life, Sprint, Rescue, Protect. Oke guys, lanjut guys, kita lihat lagi nih ada apa aja nih, masih di Jungle Avenger ya. Anda siapa? Apa nih? Oh, ular guys. Nyantuy. Ular apa nih? Gua kagak paham guys. Ularnya nggak ada penjelasan. Ini oranda nih, oranda goldfish. Kan koki guys, cuman lihat gede-gede tuh. Nut-nut. Lucu ya. Kayaknya kekaisaran dulu guys. Kaisar Cina atau Jepang itu gue lupa. Mereka meliharanya ikan koki atau goldfish. Ini guys ada otter guys. Tuh otter lucu banget. Halo. Bobo itu mangap gitu guys, bobo. Bobo itu. Otter, apalagi nih janggalnya nih. Ini masih otter ya. Kandangnya juga bersih guys, lihat airnya bersih banget, jernih. Dalamnya juga bersih. Di sini juga enggak bau guys, jadi enak banget, nyaman di sini, enak. Dingin lagi karena indoor kan. Buset, ada paimannya guys, gede banget. Gila ini. Set. Ada paima, bisa segede gini ya. Monster ini apa? Amazon River Monster ini. Soalnya ini salah satu alasan kenapa kita nggak boleh ngelepasin ikan-ikan asing di Indonesia ya. Bisa invasif ya. Bahaya apalagi kalau ngelepasin ada paima. Wah, itu danau atau sungai yang kalian yang ada ikan ada paimanya tuh bisa habis spesiesnya, bisa punah semua karena dimakanin sama ikan beginian. Serem banget tuh ada paima. Gede banget. Tangan Zen, masukin Zen, tangan. Cobain. Ini aja kacanya stabil ini, guys. Katanya stable ini. Paling ini enggak tinggi banget sampai atas segitu tapi teman. Gimana kalau misalkan yang tebal kayak si akuarium yang tinggi gitu ya, wah gila sih. Gila, keren banget, gede banget ada paimanya, keren. Tempatnya ini keren guys, gua udah mulai suka nih. Seperempat jalan gua udah jatuh cinta sama tempat ini, ternyata bagus guys. Walaupun dalam mall tapi tempatnya mantap. Guys, in guys, kayaknya ini megang-megang sih. Ya, nggak tahu nih. Kayaknya megang-megang. Welcome to Rockpool Explorer. Touch and feel the creatures. Halo. So, what is it? It's a sea urchin. Sea urchin? Yes. Okay. You can touch them on their spine. Okay. But for the spine, it's not sharp, right? Yeah, that is not sharp. Oh, okay. Hey guys, babi laut? Eh, babi laut. It's not moving, but still alive. Yeah, babi laut.
Bulu babi, babi laut. Bulu babi cuman yang ini versi enggak tajam ya guys, oke. And so this is sea star. Sea star. Yeah. It's right here. Yeah. Guys, ini kita pegang Patrick ya. Teksturnya yang oranye itu keras gitu, bulat kayak jerawat tapi lebih keras. Terus untuk kulitnya dia kasar tapi empuk. Iya, yeah. Unik guys rasanya. Oke. Okay. Yeah, this one is a shark's egg. Shark's what? Shark egg. Egg. Yeah, egg of a shark. Oh. Yeah, but it's empty now. Maybe already came out. Telur ikan hiu guys, baru lihat kalian kan? Gue juga baru lihat telur ikan hiu. Disangka apa? Disangka daun kering ini. Keren. This one from a bamboo shark. What shark? Bamboo shark. Bamboo shark. Yeah. Oh, pantesan guys, ini dari bamboo shark. Jadi mirip bambu juga sih emang ini tanaman. Oke, okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Oke, thank you. Thank you so much. Kemudian guys, lanjut. Hai guys, ini ada ikan pari guys. Sama ikan hiu juga tuh. Tempat apa ini ya? Oh iya, kasih makan. Hai guys, lihat kasih makan ikan pari. Lucu banget ikan hiunya. Lucu ikan pari. Next guys, next, come on. Wow. Wow, ini harus keceduk ya. Maju dor aja. Keceduk. Gede ini akuariumnya, gak tinggi sih. Tapi kesannya panjang guys. Betul. Gede lah ikan baby shark. Bagus. Ikan hiu itu giginya gini guys, banyaknya dalamnya ya. Bisa 2, bisa 3 gitu. Ngeri banget kemana-mana giginya. Kita masuk tunnelnya guys nih. Shark tunnel karena isinya semua ikan shark. Serem gini ikan hiunya ya, giginya San. Tuh. Gila, itu taringnya nih. Banyak banget. Nih San. Enggak, apa sih yang dikutuk? Duri. Ini yang dikutuk. Ikan pari yang dikutuk nih guys. Nggak mau untuk orang tua jadi guitar fish. Ini ikan pari guitar fish. Ini bibirnya kayak gitu loh. Lihat guys, karena di Thailand nih, Bangkok ornamennya juga lihat tuh. Ada monk, keren. Ini apa nih? Masuk angin. Guys, main game guys, ada gamenya. Suruh ngapain, San? Gak ngerti apa. Okay.
Eh, menang. Cukul kalah. Menang gua. Menang, guys. Sudah beres, guys. Exit. Ya, pasti guys ya, setelah ini biasanya langsung disodorin merchandise gini, guys, tuh. Cek oleh-oleh. Merchandise oleh-oleh, guys. Mantap. Dah beres, guys. Jadi sampai sini kontennya. Jadi kita udah lihat ya, Sea Life Bangkok Ocean World. Gua liatnya keren, bagus. Terus juga nggak monoton. Ada jungle adventure-nya. Dan juga ada wahana yang kita di luar dugaan, yaitu naik perahu, naik boat di atas akuariumnya. Kalau dibandingin sama Singapura Zoo itu menang karena yang ada gede banget itu. Oke, guys. Nengin nonton. Semoga kalian terhibur. Bisa lihat ikan, ada otter juga, ada penguin, dan lain-lain. Untuk kalian nemenin di rumah. Lucu-lucu, bagus-bagus. Semoga kalian terhibur juga. Teredukasi juga. Ternyata ada telur ikan hiu kayak gini. Ternyata ikan ini kayak gini dan lain-lain. Oke, thank you nonton, guys. Thank you udah selalu support gue dan mohon selalu untuk support gue biar gue bikin kontennya lebih semangat lagi, guys. Oke, see you next video, guys. Bye bye.